Assalamualaikum. Okey, hari ini okay, kita akan teruskan dengan eksersis 6 . Sebagaimana kita akan control exhaust . So kalau silinder kita dia extend, kita punya exhaust adalah sebelah kanan. Kalau silinder kita retract, exhaust dia adalah sebelah kiri. Okey, so kita akan control kita punya exhaust port . Exhaust port. So kita akan sambung daripada atas . Silinder, exhaust. Kalau dia track, dia adalah exhaust di sini. So kita akan connection dengan pressure gauge. So untuk control, kita punya one way flow control valve. Kita tengok kita punya simbol tu. So kita kena tengok anak panah . So anak panah lah untuk kita control. Kalau kita masuk ke ni, dia tak ada control . So kita dah sambung. Okay, siap untuk exhaust. Okay, untuk exhaust extend. So kita sambung port exhaust. Okay, control semua ikut anak panah . Anak panah. Okay, sama juga dengan control sebelah exhaust tadi. Okay, so siap kita sambung. Okay, so kita nak tengok sambung kepada pressure gauge yang kedua. Okey, sambung port yang ni sambung kepada pressure gauge. So yang ni adalah port yang keempat. Okey. So satu port yang dua adalah kepada flow control valve di sini. Okey, so dah complete kita punya lita. So kita test. Okey . So kita select switch. Okey, so kalau kita tengok dia kita punya knob ni adalah knob untuk kita control . Okey. Kita boleh control . So ni adalah extend, kita exhaust ke extend. Okey, kita boleh control. Semakin kecil dia semakin okay, so kita boleh control . Tengok tangan saya . Okay, satu lagi. Okay, so itu sajalah untuk exercise yang ke-6 . Kalau kita tengok pressure pun boleh lah. Okey, tengok pressure. Okey. Ya, itu sahaja.